Sepertinya semua sedang happy. Pakainya game saya ini. waktunya masih 5 menit lagi. Bapak Bayu sudah ada di sana. Suara saya terdengar jelas, Bu Sylvia? Oh, tentu saja. Terdengar sekali. Susah-susah game-nya Bu Sylvia. Susah kan fisika. Sebentar lagi saya akan buka itu untuk glosari dan quiznya seperti apa sih gitu, glosarinya. Sebentar lagi saya akan membuka. Jadi 4 menit lagi kita sambil tunggu untuk partisipan ini baru 50 menit. Tunggu sebentar lagi nih. Aku sama Dewi. Dosen otolak gue itu. Bapak Ibu sambil menunggu tiang info, kemarin pertama ada pertanyaan untuk virtual background di Webex. Sebelumnya hanya bisa dilakukan ada aplikasi Zoom. Nah sekarang di Webex sudah bisa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat background belakang tiang Lika, ada gambar yang mana saya tidak perlu pakai layar hijau lagi, sudah bisa. Caranya di awal itu wenton di pojok kanan atas wenton virtual background, nanti kapan-kapan kita sharing di grup atau nanti lah. Nah langsung Bu Sylvia mencoba. Saya sudah berada di rektorat. Oke, cuman memang kelemahannya karena ini virtual background, sehingga ada yang hilang sebagian, ya bagian kepala gitu ujung-ujung itu. Butuh processing yang bagus, jadi kalau dia live streaming seringkali bermasalah. Kalau kita pakai layar hijau akan lebih aman. Kalau yang baik asalnya. Layar hijau juga masih terlihat hijau-hijaunya sedikit. Ini sudah mencoba. Iya, itu ada pengaturannya Bu Sylvia. Kalau lightingnya bagus, lightingnya bagus, ya akan bagus nanti jadi hasilnya. Biasanya kan ada bayangan di belakang, jadi hijaunya tidak merata, ada agak sedikit gelap. Nah itu kelihatan jadinya. Yang mana diklik Pak Bayu? Pak Bayu di mana? Yang mana diklik Pak? Nanti kita mana di ini aja Pak ya, di napi bintang di chat aja ya Pak. Magung Prof. 2 menit lagi yang grogi nanti nih hasil materi. Atau di sesi akhir nanti kita coba sama-sama di sesi akhir materi ya. Nanti ya. Ya. Nah Prof, ketemu dah. Orang udah dipakai itu gimana? Udah ketemu ya? Dipakai. Masalah di laptopnya Pak Dewo. Kayaknya pemkatnya nggak bagus ini. Ya, sudah 62 peserta. Oh.
Bagaimana Pak Dewa Bayu, apakah kita akan mulai on time saja? Sudah jam 3. Halo Pak Dewa Bayu. Silakan Bu Sylvia, kalau sudah jam kita mulai saja. Iya. Ini saya dulu. Baik. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Kembali bersama saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih setia mengikuti pelatihan e-learning bersama tim PJJ yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi LP3M Universitas Udayana. Tidak terasa nggih, sudah 9 minggu, tentu saja berarti sudah 9 kali pertemuan. Bagaimana Bapak Ibu yang berada di sini maupun yang berada di YouTube? Sudah semakin mantap dalam mendesain course Bapak Ibu di Oase nggih, tentu saja. Ya. Setelah pada pertemuan kali ini ya Bapak Ibu, setelah minggu lalu diajak untuk menarik minat mahasiswa dengan game, minggu ini kita juga mengajak mahasiswa lebih aktif lagi bahkan di dalam penilaian seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita sekarang sudah ada Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan yang akan membawa kita dalam the implementation of self and peer assessment in online learning. Bagaimana Pak Bayu, sudah siap untuk menyampaikan materi-materi yang dahsyatnya? Woi, selalu siap Bu Sylvia. Ya. Pada Bapak Bayu dipersilahkan. Oke, langsung saja. Ye, dan izin share PowerPoint-nya nggih. Nggih. Atau saya sebentar. Sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, silahkan lewat chat baik via YouTube maupun di Webex. Baik, sudah Bu Sylvia, sudah terlihat materi saya? Sudah terlihat nih, sudah. Yeah, terima kasih. Baik, selamat sore semuanya, rekan-rekan para penggiat PJJ dimanapun berada. Sebelum saya memulai materi kita hari ini, saya mengatur penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Jadi pada kesempatan hari ini, tidak terasa kita sudah berada pada webinar series kita yang ke-9 ya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang sebuah aktivitas ya, bagian dari assessment. Nah tadi Ibu Moderator kita, Bu Sylvia, sudah mengingatkan kembali ada beberapa bentuk assessment yang bisa dilakukan melalui fasilitas LMS Moodle atau yang di Universitas Udayana dikenal sebagai OASE. Mungkin Bapak masih ingat, pertama kita berdiskusi tentang assignment, yaitu ada sebuah aktivitas untuk penugasan, yang mana ini bisa digunakan untuk mengupload suatu file atau online text. Kemudian Bapak Ibu kembali diberikan materi dalam bentuk assessment quiz, yang digunakan untuk beberapa bentuk pilihan, bentuk soal, seperti multiple choice, true false, pencocokan atau pengurutan, yang mana ini punya kelebihan dia akan otomatis dinilai oleh sistem. Dan yang sangat menarik, minggu lalu Bapak Ibu dikenalkan dengan fitur game, fitur permainan
yang mana kita, mahasiswa kita, pembelajar, dibawa ke dalam suasana bermain sambil belajar, atau ya belajar sambil bermain tepatnya. Jadi seperti itu. Dan hari ini kita akan melihat bentuk assessment yang keempat yang disediakan oleh Moodle, yaitu adalah peer assessment atau bisa juga melakukan self assessment. Sedikit saya mengenalkan diri saya, sepertinya sudah kita sudah berada di pertemuan ke-9 ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal, namun izinkan saya mengenalkan diri lagi untuk rekan-rekan saya yang aktif di YouTube saat ini sudah mulai bergabung ya. Saya adalah Deo Bayu dari FMIPA Program Studi Informatika. Jadi saat ini diperbantukan di tim PJJ Pusat Inovasi Pembelajaran LP3M di Universitas Udayana. Baik, sebelum saya masuk ke dalam satu materi, Bapak Ibu yang ada di Webex ataupun yang ada di YouTube, saya ingin membawa ke satu studi kasus. Jadi Coursera ini adalah salah satu sistem ya, massive open online course, sebenarnya hampir sama dengan OASE yang kita miliki di Udayana. Jadi Coursera ini memberikan mata kuliah yang gratis yang bisa kita daftar ya. Jadi tidak perlu ada registrasi, tidak perlu ada pembayaran, kecuali ada beberapa mata kuliah yang memiliki sertifikasi. Nah itu baru kita ada mungkin ada iuran atau biaya di sana. Nah ada satu mata kuliah di sana. Ada satu mata kuliah di sana disebut sebagai learning to teach online, atau ini satu kasus saja ya. Kita lihat mata kuliah ini yang ada di Coursera itu. Mata kuliah ini dibuka sepanjang waktu ya. Dibuka sepanjang waktu itu artinya tidak ada satu jadwal khusus dalam semester ya. Daftarnya kapan nggak ada. Jadi Bapak Ibu kapanpun saja kalau mau daftar silahkan daftar ke mata kuliah tersebut. Ya sebagian besar memang mata kuliah di Coursera itu akan dibuka sepanjang waktu. Sebagian lainnya ada periode tertentu. Meskipun dibuka sepanjang waktu, tapi struktur mata kuliahnya itu dikemas dengan baik. Misalnya sekarang saya daftar pertama, kemudian tetap akan ada nanti deadline untuk minggu pertama, minggu kedua, ataupun dalam assessment dalam mata kuliah tersebut. Nah mata kuliah ini Bapak Ibu jika bisa lihat di sana diikuti oleh 100.000 lebih. Ya, 100.000 lebih mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Jadi sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Kalau Bapak Ibu mungkin mengampu satu mata kuliah per semester, mahasiswa totalnya ya 100-200. Dan ketika sudah saatnya ada assessment, yang capek bukan membuat tugasnya, tapi yang capek apa? Memeriksa tugasnya, memberikan penilaian tugasnya. Nah dalam mata kuliah ini itu tidak 100-200 atau ribuan, tapi ratusan ribu peserta. Oleh karena itu tantangannya menjadi sangat berbeda ya. Dan itu menjadi pertanyaan dalam masalah ini, bagaimana assessment itu sebaiknya dilakukan. Ya Bapak Ibu, coba kira-kira menurut Bapak Ibu sudah dikenalkan beberapa bentuk assessment, bagaimana sih? Nah, ini saya bertanya balik, bagaimana sih sebaiknya kita melakukan assessment tersebut? Untuk menjawab pertanyaan saya, nah, izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk menjawabnya melalui link di bawah ini ya. Jadi ada link s.id/maujawab. Mohon Bapak Ibu bisa menjawab di link tersebut menggunakan browsernya. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab menggunakan browsernya di s.id/maujawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Silahkan, bebas saja. Saya tidak tahu siapa yang menjawab apa. Jadi menurut Bapak Ibu mungkin sesuai dengan bidang ilmunya. Dijawab saja yang lebih tepat. Ada banyak pilihan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah.
Jadi semua pilihan itu bisa jadi sesuai dengan bidang apa mata kuliah yang biasa Bapak Ibu ampu. Tapi ada kasus yang tadi kita jelaskan, mata kuliah ini dibuka sepanjang waktu, kemudian pesertanya mencapai 100 ribu orang. Oke. Tidak harus sama dengan materi kita di topik hari ini ya. Jawabannya tidak harus itu, jadi bisa jadi assignment dalam bentuk essay ya. Atau assignment dalam bentuk file, dia mengupload file gitu. Atau bisa jadi quiz dalam beberapa bentuk soal seperti multiple choice, short answer, dan sebagainya. Atau bisa jadi peer assessment seperti yang akan kita diskusikan hari ini. Dan mungkin saja bisa jadi forum. Dan ya, sebuah bentuk assessment ini bisa jadi ya memang cocok digunakan untuk mata kuliah yang punya karakteristik seperti tadi itu. Yang dibuka sepanjang waktu dan studentnya cukup besar. Oke, sudah? Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan, baru 30 peserta yang menjawab, Bapak Ibu. Sambil kita bermain-main, ini adalah salah satu bentuk interaksi yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau sementara di semester kemarin, bisa diulang lagi ya. Video konferensinya hanya satu arah. Nah, ini salah satu bentuk kita komunikasinya atau interaksinya dua arah ya, dengan menjawab langsung seperti ini. Ya, aplikasi yang saya gunakan ini adalah Mentimeter ya, menti.com. Ibu Bapak Ibu aksesnya di menti.com. Kalau saya membuat soalnya dalam mentimeter.com dan ini free ya, gratis. Memang di luar OASE, salah satu tool tambahan saja. Oke, kira-kira sudah ya. Beberapa sudah menjawab, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Saya boleh berinteraksi ya dengan Bapak Ibu, mungkin yang Webex ya, yang YouTube saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung, mohon maaf. Saya ingin ada satu perwakilan yang bisa membantu saya menjelaskan kenapa assignment ya, assignment essay atau file itu tepat untuk mata kuliah seperti itu. Ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu ya. Bisa membantu saya menjawab langsung saja. Ada satu orang mungkin, siapa yang mau menjawab diperbolehkan, silakan. Ada yang bisa yang tadi menjawab assignment dalam bentuk file atau essay, boleh tahu kenapa alasannya memilih itu? Saya mencoba menjawab Pak Dewa Bayu. Inggi, dengan siapa Pak? Yang Wijayin. Inggi, Prof, silakan Prof. Saya kebetulan memilih assignment file karena kami lebih banyak ada rumus perhitungan dan semua harus dijabarkan teratur. Bukan hasil yang kita cari, tetapi runutan daripada proses yang kita lihat. Sehingga kita lebih menyukai pakai assignment file. Itu mana? Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Ya saya kira kembali lagi tidak ada benar dan salah ya. Ini akan disesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Oke, yang menjawab ada satu yang menjawab tentang forum. Boleh satu orang, siapa? Silakan. Ada? Tidak? Kalau tidak ada yang menjawab quiz mungkin boleh salah satu yang bicara. Ada? Oke, tidak ada juga ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya langsung saja bahas. Atau mungkin yang nih, yang paling banyak nih. Ada 20 orang menjawab peer assessment. Bisa tahu nggak alasannya? Ada yang mau bicara nggak? Atau ada yang lain mau bicara? Silakan. Saya mencoba ya, Pak Dewa Bayu. Oke, okay, dengan sini, Bu. Dengan Bu Wayan Wisaniasa. Oh, nggih, Ibu Wayan. Silakan, Ibu. Oke. Saya kebetulan menjawab peer assessment. Saya juga belum tahu ini apa benar apa tidak. Alasannya kenapa saya menjawab peer assessment? Karena setahu saya sampai saat ini kan ini pengetahuan saya memang belum apa-apa. Peer assessment itu digunakan untuk membantu pelajar dalam
kemampuannya mengembangkan atau mengkritisi proses dan hasil belajar orang lain. Ya. Peer assessment digunakan untuk membantu pelajar di dalam mengkritisi proses dan hasil belajar orang lain. Halo? Iya, iya, Bu. Kaitannya dengan tadi mata kuliahnya dibuka sepanjang waktu dan jumlah peserta yang besar, bagaimana Bu? Kenapa peer assessment ini cocok untuk kasus tersebut? Karena kalau dikaitkan dengan mata kuliah yang sepanjang waktu, di situ ada hal intinya untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama juga termasuk di dalamnya, kemudian menerima feedback dan juga kritik dari peserta lainnya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Wayan sudah membantu untuk menjawab tadi. Nggih. Betul. Kembali lagi memang sama. Terima kasih. Iya, Bu Wayan, nggih. Memang tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah ya. Jadi semuanya ya tergantung pada kasusnya. Nah, kenapa kita memilih assignment? Bapak Ibu tadi sudah dijawab oleh Prof. Wijaya, nggih. Assignment ini cocok sekali kalau memang kita ingin melihat penjelasan yang menyeluruh gitu ya. Yang itu dituliskan dalam bentuk esai, yang mungkin level pengetahuan yang ingin dicapai tidak hanya berada pada level 1 atau level 2 ya, tapi lebih tinggi lagi, maka assignment itu akan lebih baik. Namun tentu saja assignment memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh dosen adalah beliau atau mereka dosen, para dosen, pengajar harus melakukan penilaiannya satu persatu. Bapak Ibu bisa bayangkan jika pesertanya 100.000 ya. 100.000 dan setiap saat bisa bertambah. Tentu saja ini akan jadi masalah tersendiri. Kalau pesertanya 20 orang sampai 100 orang, oke, masih bisa. Karena assessment kan dilakukan bisa jadi di setiap minggu atau 2 minggu sesuai dengan topiknya itu. Nah, kalau ini 100.000 dan suatu saat bisa jadi ada tambahan peserta sehingga tidak ada schedule yang pasti, nah, jadi masalah dalam mengkoreksinya. Dalam mengkoreksinya ya, bukan dalam mengupload atau mekanisme tugas lainnya. Nah, yang kedua itu ada kuis. Nah, kuis ini menyelesaikan permasalahan yang terjadi di assignment atau tugas tersebut. Ya, kita bisa dibantu oleh sistem untuk otomatis mengkoreksi ya jawaban dari peserta. Oleh karena itu, berapapun jumlah pesertanya, berapapun jumlah mahasiswa kita, ya nggak akan masalah karena kita tidak harus dicapekkan dengan mengkoreksi secara satu persatu. Ya ini perkecualian soal esai. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, jawaban singkat benar salah seperti itu, Bapak Ibu sudah punya pengalaman kemarin bahwa itu dilakukan secara otomatis oleh sistem. Namun seberapa dalam tingkat pengetahuan dari mahasiswa tersebut yang ingin kita evaluasi? Ya, sangat terbatas sekali. Seperti Bapak Ibu lihat di learning outcome yang kita tuliskan di setiap topik, kita hanya menyasar mahasiswa dapat menjelaskan, mahasiswa mengetahui dan sebagainya. Yang itu cukup mungkin untuk kita evaluasi dengan cara tipe kuis seperti itu. Nah, itu ada plus minusnya. Kalau yang forum, nah ini forum ya bagus juga kita melihat dari diskusinya. Namun ada masalahnya nanti bagaimana Bapak Ibu kembali lagi menilai satu persatu ya. Jadi ada plus minusnya. Dan hari ini kita akan bicara tentang peer assessment. Nah, peer assessment ini sebenarnya bisa dibilang sebagai bentuk assignment ya, bentuk assignment. Tapi ada kemudahan dalam membuat penilaian dan kemudahan ini sekaligus memberikan nilai positif untuk mahasiswa kita. Nah, nanti seperti apa dia kira-kira, ayo kita diskusikan sama-sama karena tipe-tipe dari berapa bentuk dari assessment ini memang memiliki plus minus masing-masing ya. Oke, bagus. Saya lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Jadi kita sudah masuk sekarang pada oke, capaian pembelajaran kita di topik ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami ya, dapat menjelaskan tentang self atau peer assessment. Kemudian dan di akhir nanti pada tahap verifikasi kita akan lihat bagaimana Bapak Ibu untuk mengimplementasikan dari self peer assessment ini pada LMS model OASE-nya ya. Itu yang ingin kita capai. Oke, Bapak Ibu tadi contoh mata kuliah itu mata kuliah yang ditawarkan di Coursera, tapi bukan Coursera penyelenggaranya,
penyelenggaranya adalah kampus UNSW ya, University South Wales di Sydney, Australia. Jadi ada satu mata kuliah tentang pembelajaran online. Oleh karena itu saya memang tidak ahli dalam bidang pendidikan ini. Saya mencomot ya, mengambil beberapa referensi-referensi yang memang banyak saya ambil dari referensi pada kampus tersebut. Jadi saya berikan linknya dalam OASE juga sebagai referensi Bapak Ibu. Nah, peer assessment ini dikatakan sebagai powerful metacognitive tool ya. Jadi sebuah alat ya, kembali lagi ini hanya alat yang sangat baik untuk meningkatkan metakognitifnya. Nah, kenapa itu tadi Bu Ayan sudah menyinggung sebenarnya ya, bahwa sangat menarik sekali dalam peer assessment atau self assessment itu penilaian tidak dilakukan sepenuhnya oleh dosen. Saya bilang tidak sepenuhnya oleh dosen, artinya dosen masih bisa terlibat dalam proses penilaian tersebut. Namun penilaiannya justru diberikan kesempatan kepada rekan dari mahasiswa tersebut, termasuk dirinya sendiri, untuk dapat menilai dari hasil pekerjaannya. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah mahasiswa dilatih untuk memiliki kemampuan kritis dalam menilai dirinya sendiri dan menilai pekerjaan rekannya. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari aktivitas ini. Bentuk dari peer assessment seperti apa? Kira-kira apa sih tugas-tugas yang bisa kita berikan, yang kita lakukan dengan peer assessment? Ada berapa diskusi di forum ya, di forum di OASE sudah ada bertanya gitu seperti itu. Apa sih metodenya, strateginya seperti apa? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, paling tidak saya bisa lakukan 4 jenis tugas peer assessment atau self-assessment di dalam pembelajaran daring. Yang pertama, setiap pembelajar menulis paper atau video atau tugas lainnya. Di grup dikatakan contohnya final project, ya tugas besar. Jadi jangan setiap minggu memberikan peer assessment ya. Jadi agak padat nanti beban dari mahasiswanya. Mungkin satu semester ada 2 kali atau bahkan hanya sekali di akhir, sehingga ada variasi assessment yang menarik seperti itu. Nah, pada kasus mata kuliah saya di semester kemarin, saya meminta mahasiswa untuk membuat satu ulasan tulisan ya terhadap peranan teknologi pada kasus pandemi COVID-19. Jadi pada situasi terkini, kebetulan saya di satu prodi IT, maka saya ingin membuat mahasiswa saya kritis melihat apa sih peranan IT. Dan tulisan itu tidak ditulis dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau apa hasil pemikiran mahasiswa saya itu tenggelam, terbenam di satu tumpukan kertas, kalau sekarang di satu tumpukan hard disk yang mungkin suatu saat nanti kita nggak tahu itu disimpan di mana. Nah, saya mintanya tulisan ini tidak ditulis di file, tapi di-upload sebagai blog. Ya, buat blog itu gratis. Buat blog itu gratis. Ya. Jadi, kenapa saya minta seperti itu? Supaya suatu saat, ya, ini sekaligus akan merekognisi pembelajaran yang kita lakukan di kampus masing-masing. Wah, ini ternyata ada tugas dari Pak siapa gitu ya, Pak A pernah membuat seperti ini dan mahasiswanya membuat sebuah karya tulisan seperti itu. Ya, tulisan populer saja. Dan ini tentu saja pernah pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang webometrik ya, secara nggak langsung Bapak Ibu bisa membantu webometrik peringkat dari institusi kita pada sisi menambahkan backlink ke link Udayana. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Selain membuat tulisan, mohon maaf Bu Sylvia, apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih bisa Bapak, jelas sekali. Masih bisa terdengar, nggih. Karena ada satu peserta yang bermasalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Karena masih bisa didengar, selain bentuk tulisan, ya, bentuk video juga bisa. Nah, bentuk video mungkin sebagian Bapak Ibu berpikir, "Ah, mahasiswa saya ini gaptek bla 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 bla, dia tidak bisa IT karena ini bukan kampus IT, bukan prodi IT, dia tidak bisa." Ah, serius? Enggak seperti itu Bapak Ibu, ternyata kenyataannya. Ternyata mahasiswa kita itu lebih kreatif dari yang kita bayangkan. Nah, itu terbukti. Contohnya apa? Di mata kuliah kemarin kita di Udayana ada mata kuliah umum Digital Society. Nah, ini diikuti oleh semua mahasiswa di semua prodi.
ya. Ternyata ketika kita minta buat video dalam final projectnya, videonya luar biasa bagus dan sangat kreatif dan dapat apresiasi dari Ibu Rektor pada saat itu. Jadi sangat menarik, sangat kreatif sekali. Nah itu nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu punya apa alternatif pilihan lain dalam membuat assessment agar memberikan nuansa yang berbeda. Kita daring mungkin tentu saja ada jenuh mahasiswa kita juga di rumah terus. Nah coba kita buat supaya lebih menarik lagi. Nah bentuk yang kedua ada pembelajar, itu belajar bagaimana mengevaluasi diri. Nah ini yang bisa dia lakukan dan juga mengevaluasi rekannya. Nah tentu saja, loh bagaimana cara dia mengevaluasi diri dan rekannya itu? Di mana peran dosen? Tentu saja sebagai dosen kita harus memberikan panduan ke mereka. Bagaimana caranya menilai pekerjaan rekannya? Apa bentuk panduan tersebut? Bentuknya adalah rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu harus clear di sana menjelaskan apa kriteria yang ingin dinilai dan bagaimana nilai atau apa yang harus terpenuhi untuk mencapai suatu nilai. Nah itu harus jelas di sana ya. Itu adalah panduan penilaian dalam bentuk rubrik. Nah nanti juga dalam fitur assessment kita akan lihat bagaimana kita menerapkan itu. Nah termasuk juga pembelajar mereview hasil pekerjaannya sendiri ya. Dan ini adalah bentuk dari self-assessment. Keuntungannya apa? Ya, keuntungannya banyak. Banyak sekali. Lebih banyak itu adalah soft skill-nya atau kemampuan interpersonal skill-nya, ya. Karena tadi kita latih mereka untuk bisa menilai dirinya sendiri, kemudian mampu menilai pekerjaan rekannya yang mungkin ya kita hanya memberikan satu tema tapi mereka menggali sendiri apa yang harus diangkat dalam tulisan dan itu pasti akan membuat diskusi yang terbuka ya karena mereka bisa memberikan feedback. Jadi nilai yang diberikan itu tidak hanya nilai sumatif saja dalam bentuk angka tapi bisa jadi dalam bentuk tulisan atau feedback yang mungkin akan direvisi nanti terus-menerus sampai output atau periodenya sudah berakhir. Oke, mereka adalah working cooperatively, bisa kerjasama. Kemudian tentu saja mereka kita latih untuk berpikir secara kritis. Ini adalah tantangan yang dirumuskan dalam World Economy Forum, skill yang harus dimiliki untuk tenaga kerja di 2020 dan kita sudah ada di tahun 2020. Kemudian memberikan feedback yang konstruktif ya. Tentu di awal kita akan memberikan panduan, jangan memberikan feedback yang ada unsur saranya. Jangan yang menjatuhkan sentimen pribadi dan sebagainya. Nah, kita latih mereka untuk memberikan feedback yang konstruktif. Kemudian, belajar dari penilaian orang lain itu keuntungan yang bisa dia dapatkan karena seringkali kita sulit melihat kekurangan diri kita sendiri atau hasil pekerjaan kita sendiri. Akan lebih mudah ketika kita minta orang lain untuk melihat masalah yang mungkin ada dalam pekerjaan kita. Itu keuntungannya dalam peer assessment. Selain juga ada mengelola pembelajaran mandiri, mengembangkan interpersonal skill yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini skema penilaian terstruktur memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah menyediakan rubrik penilaiannya, ya. Sudah jelas. Jadi dan ini tidak subjektif dari seorang dosen atau tidak juga subjektif dari salah satu rekan mahasiswanya. Kenapa? Nanti akan saya perlihatkan. Karena kalau dia sembarang memberikan nilai, dia akan kehilangan nilai. Dia akan kehilangan nilainya sendiri. Jadi tidak bisa seorang mahasiswa sembarang menilai rekannya seperti itu, ya. Kemudian peer assessment umumnya memberikan pengalaman yang positif untuk pembelajar. Nah, ini dari hasil pengalaman yang sudah kita terapkan kemarin, termasuk juga kalau Bapak Ibu sudah melihat video yang saya lampirkan dalam mata kuliah OASE, peer assessment tidak hanya diterapkan dalam perguruan tinggi tapi juga pada level yang lebih rendah lagi sampai dengan SD, SMP gitu ya. Atau pendidikan K12 kalau di sana itu sudah diterapkan Bapak Ibu dan ternyata mereka sangat antusias untuk melakukan itu ya. Dan ini salah satu bentuk memformalkan bentuk penilaian sejawat. Mungkin kalau selama ini dalam mata kuliah tatap muka kita hanya bertanya melalui langsung di kelas bagaimana menurut Anda dan sebagainya, hanya ada nilai keaktifan. Kalau yang bentuk peer assessment ini tidak, tapi ada bentuk summative assessment yang bisa kita lakukan dari penilaian terhadap tugas dan penilaian terhadap caranya menilai. Nah, seperti itu.
Namun dari semua keuntungan itu tentu saja ada tantangan, ada kemungkinan masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi. Apa masalah yang mungkin terjadi? Yang pertama, jika tidak dimasukkan sebagai bagian dari summative assessment, ya, kalau kita anggap sebagai peer assessment ini hanya untuk sebagai formative assessment saja atau sebagai untuk memperlihatkan satu proses yang baik yang akan nanti dinilai seperti itu, maka bisa jadi pembelajar itu cenderung nggak menganggap pekerjaan ini serius, kayak gitu ya. Tapi kalau kita dijadikan summative assessment, nah kalau orang Bali bilang ewah pake wah, takut ketahuan teman nanti dan itu akan membuat masalah sosial bagi mereka. Jika dia harus memberikan nilai yang memang apa yang seharusnya, kalau hasilnya buruk misalnya seperti itu kan menjadikan masalah tersendiri. Kemudian banyak pembelajar berpikir bahwa dia nggak cukup layak untuk memberikan nilai, biarkan nanti tutor saja yang memberikan nilai. Nah itu juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, oleh karena itu memang peran dari dosennya di sini adalah sebagai pendidiknya untuk membangkitkan motivasi mereka supaya mereka memiliki keberanian untuk berpikir kritis dan menuangkannya sebagai feedback ke rekannya. Karena itu sangat membantu juga untuk rekannya. Tanpa kriteria penilaian yang jelas, penilaian bisa dilakukan dengan tidak objektif. Ya, kita sudah punya rubrik, jadi sudah selesai untuk masalah itu. Dan rekan sejawat memberikan nilai yang lebih tinggi dari tutor. Ya, itu biasanya terjadi karena tadi masalah sosial tersebut. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di fitur peer assessment yang disediakan oleh LMS Moodle. Ya, nanti akan kita lihat pada saat kita mencobanya secara langsung. Oke, saya lanjut dulu. Nah, bagaimana kita mendesain peer assessment ini? Yang pertama, kita harus memberikan penjelasan kepada pembelajar terkait pentingnya tugas peer assessment ini. Ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan setelah melakukan itu. Dan apa yang didapatkan itu terkait pada luaran yang kita harapkan. Pada CPMK yang kita harapkan. Ya, tentu di bagian CPMK pasti ada bagian sikap juga di sana. Nah itu sikap dan lain dan pengetahuan dan sebagainya, nah itu terhubung ke sana. Kemudian peer assessment didukung oleh kriteria penilaian yang eksplisit. Bapak Ibu harus buat rubrik penilaian dan harus jelas. Jangan sampai ada kalimat yang membuat bingung dari mahasiswa nanti untuk menilai. Oleh karena itu harus dibuatkan panduan penilaiannya. Kemudian peer assessment dilakukan dengan anonymous, blind. Jadi identitasnya tidak akan diketahui dalam memberikan nilai oleh kepada yang diberikan nilai tersebut. Jadi ini yang tadi, menghindari masalah sosial ya. Nanti namanya tidak akan terlihat. Kemudian peer assessment dilakukan jika pembelajar telah memiliki pengetahuan yang cukup terhadap materi tersebut. Jadi jangan memberikan tugas peer assessment ini ketika memang mereka belum tahu apa-apa tentang mata kuliah tersebut. Oleh karena itu memang sarannya sebaiknya dilakukan di tengah-tengah atau di akhir pembelajaran itu. Di awal bisa dilakukan bentuk assessment yang lain. Nah itu kira-kira ada desain atau apa rencana kita dalam menerapkan peer assessment ini. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lihat bagaimana sih peer assessment itu di implementasikan pada LMS Moodle atau kita kenal sebagai OASE. Nah, ini contohnya. Ya. Di contoh ini adalah salah satu fitur. Jadi peer assessment itu kalau diterapkan dalam Moodle dikenal sebagai fitur workshop. Ya, fiturnya namanya workshop. Nah, dalam fitur workshop ini kalau Bapak Ibu lihat ada 5 fase di sana Bapak Ibu. Yang pertama ada fase setup, kemudian ada fase submission, ada assessment, ada grading evaluation, dan ada close. Nah, itu 5 fase yang ada pada fitur workshop. Nah, pada fase setup inilah kita mendeskripsikan seperti apa tugas peer assessment yang kita berikan. Termasuk juga kita mendefinisikan rubrik penilaiannya. Nah, di fase submission phase ini,
kita menentukan bagaimana kita membagi tugas dalam mereview ya mahasiswa. Pembagian siapa yang harus mereview siapa. Itu kita lakukan di submission phase. Dari sisi mahasiswa, pada fase ini dia akan mengupload tugasnya. Tugas itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk file, bisa dalam bentuk link. Sama seperti yang dilakukan pada assignment. Ya, sama kok, seperti itu. Kok suaranya putus-putus ini, Pak? Bu Sylvia, apa suara saya putus-putus atau terdengar jelas? Sangat jelas, tidak masalah, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, jelas, saya lanjutkan. Pada fase assessment, nah ini adalah fase penilaian. Fase di mana satu mahasiswa menilai rekannya. Tidak hanya mahasiswa, dosennya sendiri juga bisa menilai pekerjaan mahasiswa tersebut. Kemudian fase keempat adalah fase grading evaluation. Fase grading evaluation ini fase untuk menghitung. Jadi sistem, bukan Bapak Ibu yang menghitung. Sistem akan menghitung berapa nilai submission dan berapa nilai assessment. Jadi Bapak Ibu, ada dua buah nilai yang akan didapatkan oleh mahasiswa kita, yaitu nilai submission, nilai dari hasil pekerjaannya, dan nilai assessment, nilai dari caranya menilai rekannya atau kinerja di mereka menilai temannya. Nilai submission didapatkan dari hasil review dari rekannya ya, atau dosen mendapatkan nilai submission. Sedangkan nilai assessment ini dilakukan secara cerdas karena sistem kita atau sistem Moodle menerapkan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk menghitung berapa nilai yang selayaknya dia dapatkan setelah menilai rekannya. Nah, itu ada metodenya, panjang kalau kita cerita itu nanti, tapi itu ada satu metode dan itu sudah baik gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut berikutnya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini contoh kemarin yang saya laksanakan hasil dari penilaian peer assessment. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin nggak semuanya, itu ada 3 mahasiswa ya, yang bagian kiri. Satu mahasiswa itu ada grade received, itu artinya grade yang dia dapatkan dari temannya ya. Jadi temannya itu mereview dia. Nah, ini berapa yang mereview? Kalau nggak salah sekitar 7 kalau nggak salah. Karena acak, saya nggak tahu siapa-siapa saja, seperti itu. Kemudian ada grades given, itu artinya nilai yang diberikan ke temannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nilai yang diberikan ke temannya itu ada, contohnya ada yang paling atas ada 56 dalam kurung 30. Nah, itu artinya nilai yang diberikan 56, nilai yang diberikan untuknya menilai itu adalah 30. Loh, kok kecil sekali? Ya, betul Bapak Ibu. Karena kita membagi 2 komponen nilai ini untuk skala 100. Pada pengaturan saya, itu nilai submission-nya adalah 70% atau 70 maksimal. Dan nilai assessment-nya adalah 30% atau maksimal 30. Nah, nilai yang didapatkan oleh mahasiswa kita yang pertama ini untuk menilai review yang pertama adalah 30 dengan nilai 56 yang diberikan ya. Itu adalah nilai maksimal yang bisa dia dapatkan. Nah, itu contohnya. Kemudian dari sekian yang dinilai ini akan diakumulasikan, dihitung dengan cerdas oleh sistem berapa sih harusnya nilai total assessment-nya dia dapatkan 29. Oleh karena itu, mahasiswa pertama dia dapat tugas dari aktivitas ini adalah 54 untuk submission dan 29 untuk assessment. Jadi seperti itu. Bagaimana bentuk uploadan mahasiswa? Nah, ini contohnya. Ada 2 saya berikan contoh. Yang bagian kiri itu adalah bentuk contoh dalam bentuk artikel yang ditulis dalam blog. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, apa sih yang ditulis di sana? Ada identitasnya, ada blognya. Kemudian saya minta dia untuk mengupload print screen bukti similarity dan bukti memang benar sudah ada di blog. Semata-mata untuk memudahkan, untuk memberikan bukti evidence kepada reviewernya terhadap hasil apa yang dia buat. Nah, ini akan memudahkan reviewernya nanti. Nah, kalau yang kedua, bagian kanan, itu videonya langsung di-share di dalam tugasnya. Jadi bisa reviewernya tinggal memplay saja dan menyaksikan apa video yang dia buat. Dan dia juga saya minta untuk membuat laporannya atau skrip apa yang dia jelaskan di dalam video tersebut dalam bentuk PDF, dan itu bisa dinilai juga. Dan saya minta
video ini tidak juga hanya di YouTube, tapi mereka juga share pada media sosial yang mereka miliki, karena itu adalah kanal publikasi yang paling baik saat ini untuk generasi mereka terutama. Oleh karena itu saya minta juga pastikan sudah ada bukti posting secara di sosial media, karena tentu saja akan sulit sekali bagi reviewer jika harus mencari itu. Nah, ini saya minta print screen-nya. Nah, itu contoh dua jenis tugas yang saya gunakan kemarin di semester lalu. Ada tulisan dalam blog, ada video upload ke YouTube. Nah, kayak gitu. Kemudian di fase yang paling akhir saat close itu ada rekapitulasi nilainya. Nah, ini kelihatan, ini dari sudut pandang dari tampilannya si mahasiswa atau si pembelajar. Dia hanya bisa melihat beberapa informasi saja, tidak lengkap seperti yang kita lihat tadi di 5 fase tersebut. Tapi dia bisa dapatkan berapa grade for submission-nya dan berapa grade for assessment-nya. Ya, mereka bisa dapat lihat itu di akhir fase. Jadi di tengah-tengah fase ketika assessment fase atau grading evaluation fase, meskipun nilainya sudah ada, tapi mereka belum bisa lihat itu. Baru bisa dilihat pada fase terakhir ketika aktivitas ini sudah sudah selesai dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini kira-kira penjelasan singkat dari 5 fase itu tadi sudah kita bahas juga. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira pengantar yang bisa saya sampaikan terkait tentang teori dari workshop ini. Kemudian, kita akan coba langsung karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah mencoba atau melihat di video yang saya berikan ya kemarin di sertifikat WASE kita. Nah, di sana dijelaskan sebenarnya panjang lebar. Oke, saya langsung saja buat bagaimana caranya membuat fitur workshop ini. Saya akan buat bagian deskripsi di awal, nanti akan saya lihatkan contohnya langsung yang sudah kita terapkan karena keterbatasan waktu. Tentu saja pertama Bapak Ibu harap diingat setiap kita menambahkan satu aktivitas, harap diaktifkan mode editingnya di bagian pojok kanan atas. Bapak Ibu yang menyimak dari YouTube yang tidak menggunakan OASE tapi menggunakan sistem yang sama modal, mungkin tampilannya sedikit berbeda, namun tentu saja fiturnya akan sama saja. Sebenarnya tahapannya akan sama saja karena workshop ini adalah fitur bawaan dari LMS Moodle, jadi tidak perlu ada tambahan instalasi khusus untuk itu. Oke, setelah kita aktifkan mode editing, maka tahap berikutnya adalah kita menambahkan aktivitas ya, add activity. Nah, misalnya saya tambah, kemarin saya sudah coba dalam membuat video, saya membuat ini, kita coba buat lagi. Add an activity or resource, karena dia adalah satu bentuk aktivitas, maka kita cari di bagian activities, dan kita cari workshop yang paling bawah ini. Ya, setelah itu kita klik add. Mudah saja sebenarnya, sama dengan membuat tugas lainnya, hanya saja ada sedikit tambahan konfigurasi. Oke, jadi sama seperti membuat tugas ataupun quiz, kita dimulai dengan membuat nama tugasnya. Saya misalnya membuat UTS peer review. Kemudian deskripsinya. Nah, Bapak Ibu akan lebih baik dan lebih mudah kalau Bapak Ibu sudah punya perencanaan dalam membuat tugas. Saya akan copy paste saja langsung dari desain yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi seperti ini. Saya tinggal copy paste. Kemudian jika deskripsi ini ingin kita tampilkan di bagian depan, maka jangan lupa untuk mengklik display description on course page jika ingin tampilkan depan. Nah, pada grading setting Bapak Ibu, harap diperhatikan ini adalah grading strateginya ada beberapa ya. Ada menggunakan accumulative grading kalau nanti peserta itu mereviewnya menggunakan angka saja ya. Ini adalah comments, kalau comments berarti nggak ada angka, nggak ada nilai angka, tapi dalam bentuk komentar ya, pendapat, atau kritikan, atau saran. Kemudian ada number of errors, ini adalah tipe pertanyaan yes, no. Misalnya, idenya menarik nggak? Ya, tidak. Sudah ada referensinya tidak? Ya, tidak. Nah, berapa jumlah ya itu akan dihitung menjadi skor angka nanti. Itu adalah number of errors. Kemudian yang akan kita bahas tadi sesuai dengan di awal kita memberikan panduan penilaian itu adalah rubrik ya.
Kemudian silakan Bapak Ibu tentukan berapa persentase nilai untuk submission dan berapa persentase untuk assessment-nya. Saya sementara biarkan saja dulu, jadi tidak usah diatur. Kemudian di bagian bawah ada submission setting. Pada bagian submission setting ini adalah pengaturan terkait tentang tugasnya. Oke, tadi ini adalah deskripsi secara umum Bapak Ibu, kita menjelaskan, kita mengenalkan aktivitas peer assessment-nya, tapi soal jangan dibuat di sana. Soalnya ditulis di mana? Soalnya dibuat di instruction for submission-nya, ya. Jadi apa-apa yang harus dipenuhi, apa-apa yang akan dinilai, nah itu harus secara lengkap ditulis dalam instruction for submission-nya. Oke, saya akan copy. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendengar dengan jelas. Saya akan coba copy apa yang ada di sini, penjelasan submission. Ada berapa poin ya, misalnya semua tulisan Anda adalah tulisan buatan Anda sendiri. Jangan copy paste dari artikel yang sudah ada ya. Sampai di akhir saya minta buktikan bahwa Anda bebas dari plagiat dengan menguji similarity-nya dan lain sebagainya. Strukturnya seperti apa itu saya jelaskan dengan lengkap ya, dan saya copy paste saja di sini. Paste. Ya, kemudian di bagian bawahnya ada submission setting. Submission types ini adalah yang tugas akan diupload itu dalam bentuk teks atau file. Kalau keduanya seperti yang saya contohkan tadi, maka pastikan mereka menguploadnya dengan mencentang required ini. Tapi kalau ada salah satu yang opsional, silakan tidak harus dicentang. Jadi seperti itu. Dan karena ada beberapa bukti yang harus dia kumpulkan, saya bisa buat maksimum number-nya ada beberapa, contohnya 3 misalnya, ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin batasi file tipe tertentu, silakan diatur. Sementara kita tidak usah atur itu. Nah, pada bagian late submissions ini ada Eho mungkin. Oke, saya lanjut saja. Allow submission-nya itu otomatis default-nya uncheck. Apa artinya? Itu artinya tidak diperkenankan mahasiswa mengupload tugas pada saat fase berikutnya atau pada fase assessment. Nah, kalau Bapak Ibu membuat mata kuliah yang dibuka sepanjang waktu, tentu saja ini harus dicentang karena mereka mulainya berbeda-beda. Jadi bisa jadi mengupload tugasnya juga deadline-nya ada perbedaan. Nah, ini silakan uncheck atau cek. Tapi kalau kita di Udayana yang sistem penjadwalannya sangat jelas, tentu saja akan lebih baik di uncheck, dibiarkan uncheck saja. Nah, pada assessment setting saya lanjut karena waktunya sangat terbatas. Ini adalah informasi tentang bagaimana cara dia menilai. Saya copykan saja dari yang sudah ada di sini. Alah, ya, buka link. Jadi saya lakukan, silakan buka link blognya, lihat bukti-buktinya dan lain sebagainya itu. Dan saya jelaskan lagi, ketika Anda membuat feedback, tidak boleh ada membuat feedback sudah baik, keren dan mantap dan sebagainya. Nah, itu feedback biasanya kalau kita tidak minta mereka jangan melakukan itu, mereka biasanya melakukan itu ya. Jadi kita harus tekankan, saya tidak berharap mereka menulis seperti itu. Saya ingin mereka membuat feedback yang konstruktif, yang memang memberikan apresiasi jika pekerjaannya baik pada sisi mana, dan memberikan kritik jika ada yang harus diperbaiki. Nah, jika dia harus memberikan feedback terhadap dirinya sendiri ya, atau ya menilai dirinya sendiri, use self assessment-nya ya, silakan dicentang. Jika tidak, maka dia hanya melakukan peer assessment. Self assessment-nya tidak aktif ya. Jadi seperti itu. Ada submission setting dan assessment setting yang sudah kita lakukan, dan sisanya ya tidak perlu kita perhatikan kecuali conclusion ini opsional. Ini adalah pesan terakhir ketika akan ditampilkan ketika aktivitasnya sudah selesai dilakukan. Nah, misalnya saya selamat Anda sudah selesai melakukan aktivitas ini dan sebagainya, atau mungkin ada feedback kesimpulan dari keseluruhan aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam aktivitas ini ya. Itu bisa ditambahkan. Oke, saya loncat langsung pada availability.
perlu diperhatikan di sini bagian availability ada dua bagian, ada submission ya, waktu dari submission dan waktu dari assessment. Berapa lama dia dibuka pemberian tugasnya? Silakan ditentukan. Open-nya kapan dan deadline-nya kapan? Kalau dibuka sepanjang waktu ya tidak usah ditentukan ya, karena bisa suatu saat di-upload atau dinilai. Tapi kalau kita sistem waktunya jelas, silakan Bapak Ibu tentukan. Tapi yang paling penting untuk diperhatikan, nah misalnya saya sembarang saja saya buat tanggal 19 selesai, waktu assessment-nya harus dilakukan setelah waktu submission deadline ini. Jadi tidak boleh sebelum itu dilakukan. Kalau submission deadline-nya kita enable-kan. Oleh karena itu, karena ini enable, saya buat waktunya tanggal 19 boleh, tapi jam setelah jam 3 ini amannya saya bikin tanggal 20 saja. Nah, misalnya seperti itu, dan saya hanya berikan waktu beberapa hari saja untuk mereka mereview pekerjaan, ya. Dan kita bisa secara otomatis kalau sudah submission deadline-nya terpenuhi untuk pindah dari fase submission ke fase assessment. Bapak Ibu, itu khususnya peserta klinik PJJ webinar Udayana itu pasti sudah merasakan ketika tugas pertama disuruh membuat RPS. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, RPS tersebut pun Bapak Ibu juga mengupload RPS dan menilai RPS rekan. Nah, kalau Bapak Ibu ingat seperti itu adalah fitur workshop yang hari ini kita bahas, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang lihat bagaimana aktivitas kita untuk melakukan penilaian ke rekannya itu. Oke. Nah, lanjut lagi yang lainnya bisa tidak perlu kita konfigurasi, basicnya sementara nanti kita mungkin bisa bahas di waktu yang lain. Ya, itu yang paling penting. Yang penting adalah deskripsinya harus jelas, gradingnya seperti apa, kemudian submission setting, assessment setting, dan feedback khususnya di conclusion, di kesimpulan akhir, dan di availability. Ya, sisanya mungkin sementara waktu bisa kita abaikan dulu. Kita simpan dan kembali ke course. Oke, dia telah kembali ke course. Kita lihat sekarang yang sudah kita buat. Tadi saya buatnya di topik 1. Ya, ini UTS peer review. Ini yang saya buat tadi. Deskripsinya terlihat di halaman utama course itu karena kita centang dia untuk ditampilkan. Nah, kalau kita buka masuk ke sana, akan terlihat sebagai 5 fase yang tadi saya tampilkan di awal. Ya. Namun, kita lihat yang diarsir ini, atau kita ada lihat tulisan current phase, ini artinya saya ada di setup fase sekarang. Nah, harus diingat, Bapak Ibu harus memindahkan ke submission phase. Kalau tidak, mahasiswa tidak akan bisa mengupload tugasnya karena masih ada di setup phase. Namun sebelum kita pindahkan dia ke submission phase, kita lihat apakah semua sudah tercentang hijau atau belum. Ternyata belum semua. Yang belum adalah edit assessment form. Nah, apa edit assessment form? Assessment form ini adalah rubrik penilaian. Karena tadi kita membuat penilaian dalam metode rubrik, maka sekarang kita harus buat kriteria penilaiannya. Ya. Ya, tinggal diklik saja. Deskripsi ini adalah kriterianya dan ada beberapa nilai 0, 1, 2, 3 dan tentu saja bisa kita ganti, tapi saya tidak rekomendasikan sementara untuk diganti. Kita copy paste dari yang kita punya. Misalnya ide kreatif, ya. Misalnya ide kreatif adalah kriteria yang pertama, kemudian saya paste di sini, kemudian ini nilainya sangat buruk mungkin, kemudian ada buruk, baik, dan ya, jadi seperti itu, ada deskripsi kriteria kita buat, kemudian ada apa nilai masing-masing, ya, kita juga tentukan, dan itu kita lakukan silakan sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu desain. Jika kurang dari 3 kriteria, Bapak Ibu bisa tambah dengan mengklik blank for 2 more kriteria, ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau sudah selesai, saya buat satu contoh saja biar agar Bapak Ibu bisa memahami maksudnya. Kemudian jika sudah selesai, saya bisa simpan dan keluar.
Bapak Ibu, kita sudah membuat deskripsi secara jelas, kita juga sudah memberikan instruksi submissionnya, kita sudah memiliki rubrik, maka sudah saatnya kita berpindah ke fase submission. Nah, diberikan konfirmasi, continue saja. Oke, jadi seperti ini. Tentu saja Bapak Ibu yang sekarang sedang mendesain pembelajaran daring, karena mata kuliah ini belum terlaksana, Bapak Ibu masih bisa buat saja fitur workshop ini dengan tanggal tertentu atau dibiarkan disable untuk sementara waktu, tidak masalah, tapi nanti ingat diganti tanggalnya. Kemudian aktivitas workshop ini bisa di-hide, jadi mahasiswa tidak melihat aktivitas tersebut meskipun kita sudah buat sebelumnya. Jadi nanti ketika mata kuliah berjalan, kita tinggal lakukan unhide saja dan memastikan sudah ada di fase submission. Jadi seperti itu. Tentu saja kita tidak bisa masuk ke assessment sebelum ada mahasiswa yang menguploadkan tugasnya. Ya, di sini ada tertanda hijau. Kita sudah membuat instruksi dari assessmentnya itu di tahap sebelumnya. Yang tanda merah ini adalah setup schedule allocation. Nah, saya coba lihat setup schedule allocation-nya. Kemudian kalau kita lihat ada 3 bagian di sini. Ada manual allocation. Manual allocation ini kita lakukan Bapak Ibu kalau kita ingin manual. Bapak, suaranya agak putus-putus ya. Oke, Bu Sylvia. Apakah suara masih terputus untuk masalah koneksi? Jelas kok suaranya, Pak Dewo Bayu, jelas sekali. Masih jelas nggih? Oh iya. Jelas kok di tempat saya jelas sekali. Nggih. Sekumat yang lanjut memang ini masalah daring, koneksi di klien berbeda-beda. Oke, terima kasih Bu Sylvia sudah mengingatkan. Syukurnya masih terdengar jelas di beberapa peserta yang lain. Berarti tidak ada masalah. Baik, yang saya lanjutkan lagi, yang manual allocation ini adalah ketika dosen ingin menentukan bagaimana pembagian reviewernya secara manual. Ya, saya tidak sarankan untuk dilakukan teknik ini, terutama mahasiswanya yang banyak. Ya, tadi 100.000 orang, tentu akan sangat kewalahan kita melakukan itu. Oleh karena itu, kita lakukan dengan cara random allocation. Nah, kalau random allocation, kita hanya perlu menentukan pembagian ini apakah dilakukan per submission atau per reviewer. Nah, kalau kita tentukan per submission 5, Bapak Ibu bisa atur, maka setiap submission akan direview oleh 5 reviewer yang dipilih secara acak, secara seimbang oleh sistem kita. Namun, jika kita pilih per reviewer, maka dipastikan setiap reviewer menilai 5 rekan sejawatnya. Jadi bisa dipahami perbedaannya, submission mengacu pada berapa yang mereview submission tersebut, sedangkan kalau peer reviewer itu terhubung berkaitan tentang beban dari setiap reviewernya, ya, beban yang kita berikan. Saran saya, kalau kita menggunakan per submission, bisa bebas, bisa per submission, tapi bisa juga peer reviewer. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan per submission, jangan 2, atau harus lebih dari 2. Kalau Bapak Ibu menggunakan 2 saja, karena mungkin mahasiswa dianggap 6, oke, berarti ada 3 kelompok, 2, 2, 2, jangan seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa lebih dari 2, kenapa? Karena nanti sistem akan bingung dalam menilai kinerja assessment-nya. Anggap saja ada mahasiswa C, ya, mahasiswa C dinilai oleh mahasiswa A dan mahasiswa B. Yang A memberikan 100, yang B memberikan nilai 20. Nah, sistem bingung, yang mana yang jujur ini? Yang A atau yang B? Oleh karena itu tidak direkomendasikan memberikan nilai oleh 2 orang, kecuali dosennya ikut memberi nilai. Nah, itu lain cerita. Jadi ganjil atau lebih dari 2. Nah, supaya sistem kita paham yang mana yang benar, dan dia akan secara cerdas dengan algoritma artificial intelligence menentukan penilaian dari kinerja assessment-nya. Jadi seperti itu. Selain itu juga kalau memang dosen memberikan nilai, nanti bobotnya bisa dibedakan Bapak Ibu. Jadi dosen bobot dari penilaian dosen itu bisa diberikan lebih dari 1, kalau defaultnya 1, dosen mungkin 2 atau 3. Sehingga penilaian dosen itu akan menjadi lebih besar daripada penilaian lain, dan itu digunakan sebagai acuan
oleh sistem kita untuk memberikan penilaian kinerja mahasiswa dalam menilai, dalam memberikan assessment. Ya, saya kira itu saja. Kemudian ada penambahan add self assessment. Kalau dilakukan apa? Kalau ingin dilakukan self assessment untuk menilai dirinya sendiri. Jika sudah, maka save. Bapak Ibu, itu kita lakukan kalau ya, kalau kita ingin menentukan pembagian kelompok secara random tapi pada schedule saat itu. Artinya tidak terencana seperti yang kita setting sebelumnya. Sebelumnya kan kita setting tuh ada perpindahan fase dari submission ke assessment. Nah, kalau kita ingin melakukan penjadwalan ini secara otomatis juga dan secara acak, maka tidak dilakukan di random allocation, tapi dilakukan di schedule allocation. Nah, gitu ya. Jadi manual allocation, random allocation itu adalah penjadwalan yang ketika kita save baru dibentuk kelompok reviewernya. Sedangkan kalau kita pakai schedule allocation, pembentukan kelompok reviewer akan dilakukan ketika peralihan dari submission phase ke assessment phase. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu kita pakai di schedule allocation, dan silakan Bapak Ibu centang otomatis ini, dan sisanya ini biarkan silang saja karena saat ini memang silang, belum aktif. Setelah kita centang nanti akan aktif, dan sisanya sama dengan apa yang kita lakukan pada tahap random tadi, ya. Oke, sementara tidak usah atur ini kecuali ada self assessment yang kita ingin lakukan. Dan yang ini adalah participant can assess without having submitted anything. Tadi kalau Bapak Ibu ingat di bagian pengaturan awal, boleh nggak mahasiswa telat? Nah, karena saya bilang nggak boleh telat. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak dia nilai kalau dia nggak ngumpul tugas? Nah, itu bisa kita atur juga. Kalau kita nggak centang ini berarti nggak boleh nilai. Tapi kalau kita centang ini berarti boleh. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Oke, tampaknya sudah jam 4, saya minta waktu kira-kira berapa menit lagi Bu Sylvia. Sekiranya dua tahap itu ya, dua tahap itu adalah dua tahap yang penting dilakukan di awal ya. Sisanya itu bisa kita lihat dalam contoh nanti, karena harus ada mahasiswa yang mengupload tugas dulu, baru kita masuk ke assessment fase. Namun perlu diperhatikan ini ada expected Bapak Ibu. Kemudian ada submitted, ada to allocate, ya. Expected ini adalah total mahasiswa kita. Submitted ini adalah total mahasiswa yang telah mensubmit. To allocate biasanya berkaitan dengan submitted, ya. Berapa yang akan dialokasikan nanti untuk di review, ya. Kalau ini review yang pertama, ya tentu akan jumlahnya sama, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya perlihatkan saja contoh dari yang sudah berlangsung di semester lalu. Dan saya kira ini tampaknya pertanyaannya cukup banyak juga, saya melihat sepintas centing-centingnya. Nanti mungkin bisa dibantu Bu Sylvia mencatat dulu. Oke, saya akan perlihatkan contoh tugas yang yang sudah berlangsung kemarin. Oke, misalnya seperti ini sudah ada di fase close, fase tutup ya, karena sudah selesai. Bapak Ibu itu bisa tidak hanya maju saja ya dengan next fase, kalau next fasenya kan ada di bagian bawah, juga bisa mundur ke fase sebelumnya, ya, bisa. Nah, untuk apa ada fitur mundur seperti ini? Pada formative assessment, kita tidak hanya menilai nilai akhir atau hasil final dari tugas mahasiswa, tapi kita berharap, mungkin juga berharap ada revisi yang dilakukan beberapa kali sampai akhirnya mendapatkan status yang final. Oleh karena itu bisa jadi submission phase dan assessment phase ini dilakukan beberapa kali Bapak Ibu. Jadi maju mundur gitu kayak lagu dangdut ya. Jadi bisa jadi seperti itu kalau kita ingin menerapkan metode assessment, formative assessment ya. Tadi ada Prof. Wijaya mengatakan yang lebih penting dalam penilaian ini adalah penilaian prosesnya. Maka mungkin itu bisa dilakukan juga, metode seperti itu. Nah, ketika kita berada di assessment fase, maka di sini adalah tahap menilai. Misalnya, saya ingin mencontohkan Bapak Ibu menilai mahasiswa kita. Nah,
Ini adalah contohnya, kebetulan sudah ada rekap nilainya, namun kalau belum seharusnya, kalau ini pertama seharusnya tidak ada, karena ini kan sudah berlangsung ya. Nah, untuk menilai mahasiswa kita, itu tinggal kita klik tugasnya, kemudian kita klik tugasnya, kemudian nanti ada assess. Ya. Nah, ini assess. Tinggal di assess saja. Dan saya bisa memberikan, nah contohnya tadi ide kreatif, berapa nilainya. Dan tata tulis, berapa nilainya. Nah, ini bisa sembarang saja. Dan seterusnya. Dan di bagian akhir, kita wajibkan peserta untuk menuliskan feedback. Ya, wajib. Nah, tadi saya katakan dosen bisa memiliki bobot yang berbeda, ditentukan di bagian paling bawah ada assessment week. Jadi silakan tentukan bobotnya. Kalau sama dengan mahasiswa lain maka 1, kalau memang lebih tinggi silakan tentukan 2 atau lebih besar boleh. Nah, itu yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga kasih tahu kalau biasanya menanggapi masalah error di mahasiswa, sebenarnya kita bisa kok masuk ke sisinya mahasiswa. Jadi kita bisa masuk ke sisinya mahasiswa dengan cara seperti apa? Dengan cara coba nanti dicoba klik mahasiswanya ya. Dan kita bisa login as mahasiswa. Jadi klik mahasiswanya masuk seperti profil ini, kita bisa login as mahasiswa. Nah, seandainya nanti ada mahasiswa Bapak Ibu yang bertanya, "Loh, kok tugasnya nggak muncul?" Nah, misal seperti itu. Kita cari siapa mahasiswa yang bertanya itu dalam OASE. Kemudian kita login as dia. Bener nggak muncul? Nah, itu cara kita untuk membantu mereka untuk melihat apa yang dia lihat di sisi mahasiswa. Nah, kalau kita klik sekarang UTS-nya tadi. Maka, nah ini sisinya mahasiswa, dia hanya bisa melihat dari 5 fase hanya bisa melihat 2 fase saja. Dan sekarang fasenya ada di assessment fase, artinya adalah assessment menilai. Dan dia sudah menilai beberapa mahasiswa lainnya. Nah, ini hasil nilainya ya, bisa dilihat. Dan kalau kita ada di assessment fase, maka kita bisa reassess. Termasuk juga kalau ada di submission fase, mahasiswa tersebut bisa resubmit atau submit ulang ya, bisa menilai. Kenapa dinilai ulang? Ya karena ada revisi sebelumnya ya, itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau saya ingin melihat berapa tugas saya? Nah, ada di your submission, dia akan melihat masuk ke dalam tugasnya dan dia akan melihat nilai yang diberikan oleh rekannya. Ini nilai yang diberikan oleh dirinya sendiri, ternyata dirinya sendiri nggak confidence ya. Dari 70 cuma berani ngasih nilai 56. Nah, ini dirinya sendiri yang menilai. Nah, kalau dilihat yang lain ada nilai rekannya. Oh ya, ini dia tidak bisa lihat, sorry, karena sudah ada di fase, karena sedang ada di assessment. Tapi kalau sudah ada di close, maka dia bisa lihat nilai rekannya, tentu saja dengan identitas yang disembunyikan. Sementara itu Bu Sylvia, karena ya, sudah lewat 8 menit, saya kira akan lebih banyak nanti dalam sesi diskusi. Bapak Ibu yang ada di Webex ataupun di YouTube, silahkan bertanya atau kita berdiskusi jika ada yang perlu kita bahas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya, Bu Sylvia. Terima kasih sekali, ini pemaparannya sangat jelas dan sangat menarik ya. Pasti peserta ini bersemangat karena materi ini dapat membantu mahasiswa lain lebih aktif ya Bapak ya. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, ini memang 3 pertanyaan tetapi mirip-mirip. Bagaimana cara menghindari agar mereka tidak bernegosiasi atau mengatur nilai, kemudian benar-benar objektif dan hasilnya memang menunjukkan kemampuan siswa secara benar, begitu Pak. Halo Pak Bayu. Ya, ya Ibu. Mohon maaf Ibu, malah suaranya Ibu saya tidak bisa dengar dengan baik. Oh begitu ya. Terputus. Jadi intinya ada menilai secara objektif ya, bagaimana ya, mengatur.
benar-benar objektif, kemudian mahasiswa tidak bernegosiasi mengatur nilai, kemudian dapat menunjukkan kemampuan siswa memang secara benar itu. Oke. Oke, saya jawab. Saya coba jawab itu dulu, Bu ya. Oke. Nanti silakan dielaborasi bagi penanya kalau tidak puas, tentu saja kita sedang berdiskusi, saya juga harus banyak belajar. Bagaimana membuat agar masuk kita itu menilai secara objektif dan tidak ada kesepakatan gitu ya di mereka seperti itu. Tentu saja yang pertama adalah pastikan bahwa rubrik penilaian kita itu sudah jelas. Nah itu yang harus kita pastikan, karena bisa jadi bahwa memang mereka kesulitan menilai bukan karena mereka salah menilai seperti yang kita harapkan di interpretasi kita, bukan karena mereka punya kesepakatan dengan sesama temannya, karena memang mereka tidak paham caranya menilai atau tidak jelas melihat rubrik tersebut. Oleh karena itu dipastikan rubriknya jelas, detail, dan dapat dipahami oleh semua mahasiswa. Yang kedua, bagaimana menghindari mereka saling bekerja sama? Tentu kita tidak bisa menghindari, karena itu hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Apalagi kita ada di rumah masing-masing, kita tidak tahu itu. Tapi dari sisi teknologi, apabila mereka sembarang menilai karena ada masalah sentimen pribadi atau mungkin yang dinilai itu adalah pacarnya, pacarnya dinilai kasih nilai yang paling baik, kalau dia punya masalah pribadi dikasih nilai yang buruk, itu tentu saja akan mempengaruhi nilai kinerja assessment-nya. Oke, ternyata tidak ada masalah seperti itu. Yang terjadi malah mereka membuat kesepakatan penilaian. Nah, pada kondisi seperti itu, solusinya cuma satu. Dosennya ikut menilai dan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dari mahasiswa. Oleh karena itu, mereka boleh bersepakat, tapi ketika kesepakatan itu berbeda dari apa yang seharusnya dinilai, mereka akan kehilangan nilai assessment-nya, nilai kinerja assessment-nya. Dan berapa persen nilai kinerja assessment-nya dikembalikan ke dosennya kembali? Apakah 30% atau 40% atau yang lainnya? Mungkin itu kira-kira, Bu Sylvia, yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Pak Bayu. Bagaimana dengan penanya Niki? Sudah nggih Ibu Istri Kusuma Dewi, Ibu Wayan Bini Wisani Yase, kemudian Bapak Gede Sukarse. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah peer assessment dilakukan orang per orang atau bisa orang ke grup atau grup per grup? Itu bisa atau tidak dari Bapak Samsul Alam Pasutri, Paturasrusi. Ya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Sylvia, Pak Samsul. Sementara ini fitur workshop yang diimplementasikan ke UASE masih menggunakan konfigurasi yang default, ada keterbatasan assessment hanya bisa dilakukan, peer assessment hanya bisa dilakukan untuk tugas individu. Jadi belum bisa untuk melakukan penilaian grup. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Samsul nggih. Prof Samsul ya. Mohon maaf. Nggih. Iya, jadi sebisa ini ya. Pak ya. Tambahkan ya, Pak ya. Nggih, silakan ya. Prof. Ya, jadi kami di teknik ya, di arsitektur utamanya, itu banyak jumlah mahasiswanya itu luar biasa banyaknya, Pak ya. Jadi ya. Mahasiswa itu bekerja per grup, jarang ada yang bekerja secara individu, ya. Jadi makanya kita mulai dengan bekerja per grup, lalu ada penilaian, dan akhir nantinya dilakukan per individu. Jadi kira-kira mohon maaf Prof, kalau boleh saya bertanya ya. Apakah membuat grup dalam tugas tersebut itu karena beban tugasnya yang besar atau tujuannya agar memudahkan kita menilai karena jumlah mahasiswa yang besar? Karena memang kerjanya memang berat. Kalau tidak dibuat grup begitu, mereka sangat kesulitan untuk membuat, katakanlah mendata, mengadakan pendataan, mengadakan analisis, dan seterusnya. Itu diawali dengan pekerjaan grup dulu untuk mengumpulkan data, nanti di akhir, tahap terakhir itu, baru kita pecah dalam bentuk apa namanya, pekerjaan-pekerjaan individu untuk mengisi pekerjaan yang sifatnya grup tadi.
Baik, terima kasih Prof. Samsul, saya sudah tangkap maksudnya. Benar Prof, seperti yang tadi yang saya maksud, kalau memang permasalahannya adalah beban tugas yang besar sehingga harus dibuat secara grup, fitur peer assessment ini belum bisa dilakukan, saya sarankan Prof masih menggunakan assessment dalam bentuk assignment ya. Nah, itu bisa dilakukan dalam bentuk dengan cara grup. Namun yang peer assessment ini untuk sementara hanya bisa dilakukan untuk individu. Namun tentu saja tidak akan masalah dengan jumlah mahasiswa yang besar, karena akan dilakukan peer assessment. Mereka akan menilai sesama. Jadi kita akan milah-milah mana yang kita lakukan dia secara grup, atau mungkin ada tugas yang bisa dilakukan secara individu, dan itu bisa kita lakukan dia secara peer assessment. Mungkin bisa jadi kita minta mereka untuk membuat satu tulisan tentang arsitektur Bali, misalnya kayak gitu, yang menarik. Yeah. Nah, kita lakukan bisa dengan, kalau itu kan masih bisa dilakukan secara individu, dan itu dilakukan dengan peer assessment. Nanti masing-masing teman akan melihat apa bagaimana menariknya tulisan atau ide yang dia angkat. Mungkin kira-kira ide seperti itu. Yeah. Okay. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Bayu, ini berkaitan dengan itu. Terima kasih. Apa? Gung. Penilaian bersifat kelompok. Ini ada pertanyaan dari Bu Rini Damayanti, atau yang memohon strategi penilaian yang secara kelompok seperti itu, terkait dengan peer review pada proyek yang berbasis kelompok seperti itu. Punya strategi khusus atau tidak, Bapak? Saya kira kembali tadi ke jawaban sebelumnya, Bu Sylvia, ya, karena peer review belum bisa dilakukan, bukan peer review belum bisa dilakukan. Fitur workshop di Moodle itu saat ini belum bisa dilakukan untuk kelompok. Jadi mungkin belum bisa kita terapkan itu. Untuk yang lainnya tidak ada, nggih? Untuk strategi lain yang mungkin Bapak punya seperti itu enggak? Oke, selanjutnya. Strategi gimana maksudnya mungkin? Mohon diberikan penjelasan strategi. Mungkin meminta strategi yang lain bukan di workshop mungkin seperti itu. Strategi penilaian bagaimana jika ada grup? Oke, kalau saya jawab grup strategi penilaian ya. Mohon maaf sebelumnya pertanyaannya agak umum. Strategi bisa jadi strategi penilaian, strategi pembuatan soal. Tapi kalau ada strategi dalam pembuatan tugas, katakan seperti itu, dan itu secara kelompok, ya harus kita lakukan. Kalau memang tidak bisa dengan quiz, harus dengan tugas file seperti tadi yang dijelaskan Prof. Samsul, ya dengan assignment. Tapi tentu saja Bapak Ibu bisa membuat groups terlebih dahulu. Defaultnya memang tidak ada grup Bapak Ibu. Coba nanti kita lihat atau kita bisa diskusikan, karena butuh waktu yang lumayan juga. Dalam partisipan itu bisa kita lihat, kita bisa membuat grup di sana. Kemudian kita masukkan mereka ke dalam beberapa grup. Kemudian dalam pengaturan assignmentnya, kita bisa tentukan apakah setiap anggota grup itu harus mengupload nilai, atau hanya perwakilan saja yang mengupload nilai. Kalau perwakilannya saja mengupload nilai, ini akan membantu dosennya. Misalnya ada 100 orang dalam satu kelas, misal terdiri dari 10 kelompok. Jadi kita tidak harus memberikan nilai 100 mahasiswa, tapi cukup memberikan nilai 10 kelompok, yang mana akan ketika kita menilai satu kelompok, itu otomatis menilai 10 mahasiswa anggota kelompok tersebut. Ya, itu memudahkan dalam penilaian ya, dalam tugas kelompok. Kira-kira itu Bu Sylvia, mudah-mudahan itu yang dimaksud. Ya, saya rasa seperti itu ya. Kemudian Pak Bayu, kira-kira kapan waktu terbaik untuk melakukan peer review? Ini pertanyaan dari Pak Satya Kumara, nggih. Peer review tadi yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebaiknya peer review ini dilakukan ketika mahasiswa sudah punya sedikit pengetahuan tentang materi yang sedang dibahas ya. Jadi jangan sampai di awal kuliah sudah ada peer review, lalu mereka bingung ya. Meskipun sudah ada panduan penilaiannya, tapi mereka pasti bingung untuk menilai itu secara, karena kan penilaian dilakukan secara kritis. Mungkin bisa memberikan nilai baik, buruk, sedang, tapi akan sulit sekali untuk memberikan feedbacknya di sana. Oleh karena itu saya sarankan peer review paling tidak ada di tengah-tengah semester atau di akhir semester. Jadi kalau kasus saya kemarin Bapak Ibu,
Saya tidak mau hanya kuis UTS hanya dilakukan hanya dalam bentuk pilihan ganda saja. Dan pilihan ganda saya pilih kenapa? Karena jumlah mahasiswanya cukup besar supaya tidak kewalahan kita periksa. Nah, yang kita lihat lebih dalam lagi dari pengetahuannya dari mana? Dengan cara peer review. Nah, di UTS ya ada dua jenis, satunya dengan multiple choice atau bentuknya lainnya yang otomatis dinilai, dan satunya lagi dengan cara peer review yang dinilai oleh mahasiswa atau rekannya dan dosennya. Nah, dua nilai itu saya gabungkan untuk mendapatkan nilai UTS. Itu yang saya lakukan kemarin. Oke. Kira-kira itu, Sylvia? Ya, Bapak itu. Kemudian dari Ibu Nimade Swanendri. Ibu Nimade Swanendri, bisa dijelaskan lagi ini bahwa di pertanyaan sih dijelaskan bahwa proses assignment atau penilaian yang tidak sebagaimana mestinya akan mempengaruhi proporsi nilai assessment yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Bisa dijelaskan lagi nih, Ki, pertanyaannya. Bagaimana, bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Tidak jelas. Ya, saya juga masih kurang jelas ini dengan pertanyaannya. Ibu Swanendri bisa... Langsung saja. Oke, langsung saja Ibu Swanendri dengan pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih Bu Sylvia, Pak Dewa Bayu. Bisa didengar suara saya? Jelas, Ibu. Tidak jelas. Begini maksudnya, kan Bapak mengatakan bahwa kalau mahasiswa juga ngawur menilai gitu kan akan berkonsekuensi pada kontribusi nilai asesmen mereka. Nah, ini bagaimana mekanismenya itu, mohon dijelaskan. Tadi memang Bapak ada menyinggung kalau menilai satu submission dinilai oleh dua orang, kalau ada misalnya disparitas yang tinggi antara hasil satu dan dua, itu yang diolah oleh sistem apa indikasi seperti itu yang menjadi tolak ukurnya begitu. Oke. Okay. Ya. Atau ada yang lain sehingga kalau mahasiswa nanya kita bisa nanti bisa juga memberikan argumen kenapa kalau mereka ngawur itu akan juga berdampak buruk pada mereka gitu. Oke, mohon di nanti diberikan penjelasan lagi sedikit itu sehingga bisa lebih paham saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya sharing lagi, jadi seperti ini. Sudah terlihat ya. Sorry. Di bagian atas ini adalah grade given. Ini adalah grade yang diberikan ke mahasiswa. Jadi total persentase yang saya set adalah 30. Oleh karena itu nilai-nilai ini akan diberikan penilaian berapa nilai dari 30 itu yang harus dia dapatkan. Kemudian kalau 56 terlihat nilainya 30. Kenapa 56 30? Bapak Ibu bisa lihat dari sekian banyak nilai dari mahasiswa ini, mungkin bukan ini ya, dari mahasiswa ini, kebetulan yang menilai 56 itu lebih banyak daripada yang lain. Termasuk juga dosennya mungkin dengan bobot yang lebih tinggi. Ada rumusnya Bapak Ibu, akan agak sulit kita bahas. Ya, mungkin nanti kita bisa diskusikan di forum. Nah, intinya bagaimana sistem ini menentukan nilai? Dia menentukan dari berapa banyak mas reviewer yang memberikan nilai tersebut. Jika ada reviewer lain yang memberikan nilai berbeda, maka ada algoritma mencari jarak nilai. Nah, algoritma ini diterapkan untuk memprediksi berapa besar jarak yang nilai yang diberikan kepadanya, dan itu akan menentukan nilai yang dia dapatkan dalam nilai assessment. Kira-kira seperti itu, Ibu Swanendri, nanti agak teknis penjelasannya. Tapi sementara penjelasan singkatnya, ada sebuah algoritma kecerdasan buatan yang mengacu pada data-data yang dia miliki digunakan untuk menganalisis dan menentukan berapa nilai yang akan dia dapatkan dari data-data tersebut. Ya, dari data-data penilaian rekan-rekan yang lain dan juga termasuk ke dosennya. Kira-kira seperti itu. Kalau Ibu mau tertarik untuk melihat bagaimana cara dia menghitung, mungkin nanti kita diskusikan karena ada rumus yang model memberikan penjelasan bagaimana rumus formula dalam menghitung nilai
baik nilai submission maupun nilai assessment ini. Mungkin itu saya jawab sementara Bu Swanendri. Terima kasih Pak Dewa Bayu. Maaf nambah Niki lagi sedikit terkait dengan diskusi yang sebelumnya mengenai tugas kelompok itu. Saya juga kebetulan sama dengan Pak Samsul dari arsitektur. Apakah bisa Pak kalau tugasnya tugas kelompok itu misalnya setiap individu dalam grup itu juga mengupload tugas yang sama dan kemudian diterapkan sistem peer review dinilai per individu juga oleh mahasiswa yang lain, apa memungkinkan kalau seperti itu Pak Dewa Bayu? Memungkinkan dengan syarat alokasi harus dilakukan secara manual. Karena kalau alokasi dilakukan secara random, bisa jadi anggota kelompoknya menilai anggota dalam satu kelompok. Agak jagainnya nanti. Karena sistemnya akan mengacak dia secara random, tidak akan melihat grupnya. Jadi pada kasus seperti tapi, itu lebih baik diatur. Nggih. Tapi kalau ya memang akan bisa terjadi bahwa anggota kelompok itu akan menilai pekerjaannya sendiri. Apakah ini tidak sama dengan kalau di waktu di menu menyeting itu kita mencentang bahwa memungkinkan juga self-assessment, Pak Dewa Bayu? Oh, berbeda tujuannya. Kalau yang self-assessment itu kan menilai dirinya sendiri. Kalau yang peer assessment kan menilai rekannya. Tapi pada kondisi yang Ibu jelaskan tadi, rekannya itu kan bisa jadi memiliki jawaban yang sama dengan dirinya sendiri. Maksud saya, ada kemungkinan, misalnya satu kelompok 5 orang, 4 orang yang dinilai itu adalah rekannya sendiri dalam satu kelompok. Nah, ini akan menghindari nanti akan timbul masalah lah. Dia menilai kelompoknya sendiri, bukan kelompok orang lain. Jadi pekerjaan peer assessment-nya menjadi hilang, hanya ada self assessment di sana. Kira-kira seperti itu, Bu. Kecuali Ibu tidak masalah dengan hal seperti itu, ya nggak masalah. Bisa diterapkan ya. Juga. Baik, berarti kata kuncinya harus dialokasikan manual gitu nih. Nggih, terima kasih Pak Dewa Bayu. Nggih, terima kasih Bu Sonendri. Sudah nih Bapak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Ketut Wandia, ya, tetapi saya rasa sudah terjawab tadi. Bagaimana nilainya tadi jika jauh berbeda dari teman sejawatnya, kemudian apakah nilainya digabung atau bagaimana menjamin objektivitas penilaian, sudah terjawab tadi nggih. Pertanyaannya sudah habis Bapak, mungkin ada yang ingin langsung bertanya. Silakan. Saya tanya izin Pak Dewa Bayu. Silakan moderatornya. Silakan Bapak. Pak yang ya saya ya. Oke. Silakan. Pak ya Pak Dewa Bayu. Waktu workshop kemarin kan ada tugas, terus ada cara membuat rubiknya. Kita buat rubiknya di tugas tersebut. Kemudian di sini ada juga membuat rubik. Nah, gimana tuh? Akan 2 rubik jadinya. Apa bisa di-link nggak rubik yang di tugas tuh dibawa ke sini atau yang rubik tugas tuh nggak perlu dibuat? Kita buat rubik yang penilaian ini. Terima kasih. Ya. Kalau terkait itu belum bisa Pak Abrugung, Bapak Gunawan ya. Belum bisa karena rubrik di assignment itu berbeda dengan rubrik di review dan ya memang berbeda. Dan kalau rubrik di assignment itu kan sebenarnya kita buat supaya tidak ada subjektivitas dan penilaian kita itu terbuka. Itu tujuannya kenapa kita membuat rubrik di assignment. Sedangkan kalau kita membuat rubrik di peer review ini mungkin saja akan lebih detail daripada rubrik yang kita buat di assignment tersebut. Oleh karena itu memang berbeda Prof. Gunawan, rubrik itu sehingga kita harus buat lagi dan kita kemas lebih detail gitu. Seperti itu yeah. Kira. Yeah. Oke, okay, makasih ya ya. Oke, sedang ya Bapak. Izin bertanya Bu Sylvia. Iya, silakan. Izin bertanya. Nggih. Silakan Bapak. Langsung saja. Siang Prof. Santoso nih, nggih. Nggih. Nah, bertanya kalau kita melakukan evaluasi biasanya dalam berikan kuliah itu kan ada kuis, ada UTS, ada UAS, ada
praktikum dan tugas. Nah, di dalam kaitan penerapan peer-shell assessment ini, kan pada semua evaluasi ini kan bisa digunakan. Jadi maksudnya baik dia pada quiz, pada UAS, pada UTS, pada praktikum, maupun dalam kaitan penilaian tugas. Halo? Iya. Bisa didengar? Oke, bisa didengar. Bisa saya, Bu? Iya. Langsung saja, Bapak Bayu. Pertanyaannya bagaimana, Prof? Nah, pertanyaannya gini, Pak Dewang. Nah, kita di dalam berikan kuliah, nah, dalam satu semester itu kita kan biasanya itu dalam kaitan evaluasi ada quiz, ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada praktikum. Yeah. Nah, di dalam kaitan penerapan ini, daripada peer self-assessment ini, kan pada semua model evaluasi ini kita bisa gunakan, nggih? Padat, bisa. Bisa, nggih? Bisa dalam UTS, nah, ataupun nah, dalam tugas, ataupun terus dalam... Terus yang lanjut tanya, nggih. Ya. Ini kan komplit bisa dilakukan di satu paket itu ya. Betul, Prof. Halo. Iya, Prof. Iya, lanjut. Nah, terus ini masih dalam kaitan penilaian. Nah, itu kan ada pembelajar mereview pekerjaan dirinya sendiri. Pekerjaan dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana biar pembelajar ini dia percaya diri. Percaya diri. Nah, kalau biasanya kalau seperti yang di dalam pembelajaran ini, nah itu kan ada review, ada review. Kalau jawabannya itu sudah ada, nah itu kan kita gampang melihat dirinya sendiri. Ada 10 ini jawabannya sudah ada 6. Loh, saya cuma dapat nilai 60 ini loh. Nah, tetapi kalau itu tidak kan tidak ada kunci jawaban seperti itu. Nah, ini kan sering kita subjektif pada UNG, subjektif memberikan nilai. Nah, ini apakah ada panduannya di dalam kaitan mereview hasil pekerjaan sendiri? Baik, Prof. Saya coba jawab, Prof. Terkait menilai dirinya sendiri nih, kalau memang kita tidak ada panduan, misalnya dari skala 0 sampai 100, coba beri nilai berapa tugasmu itu. Kalau kita membuat seperti itu caranya menilai, saya yakin mahasiswa tersebut, satu, dia over percaya diri, berharap nilai tersebut mempengaruhi nilai tugasnya sehingga bisa dinaikkan, atau kemudian sangkan sekali sehingga memberikan nilai aman mungkin 65, atau satu lagi sangat tidak percaya diri dengan tugasnya memberikan nilai yang buruk. Nah, itu terjadi. Tapi kalau kita memberikan panduan penilaian yang sangat jelas, yang cukup jelas, dia tinggal mencentang saja ada tidak komponen tersebut di dalam tugasnya. Misalnya tata tulis, nah, ini tugasnya esai. Tata tulis, apakah tugas Anda itu sangat baik? Nah, kalau dia merasakan dia sudah melengkapi pembuktian tidak ada similarity atau proofreading, ada bukti-bukti lain yang menyatakan grammarnya sudah bagus, misalnya dalam hal seperti itu, maka ya dia tinggal klik saja sangat baik. Tapi kalau dia tidak ada buktinya, mungkin saja levelnya lebih rendah baik dengan syarat apa, struktur bahasanya atau apa. Nah, ini kembali lagi ke kasus di mata kuliahnya. Maksud saya adalah, kasus kalau kita menentukan panduan penilaian dengan detail dan jelas, nah mereka hanya perlu memilih yang mana komponen-komponen yang ada buktinya, termasuk ke dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri sebenarnya lebih mudah untuk menilai karena dia membuat itu. Nah, kalau memang ketika dia menilai dirinya sendiri ada hal banyak yang tidak sesuai dengan kriteria penilaian, nah ini dosennya bisa merefleksi apakah bisa dikembali ke fase submission sehingga peserta mahasiswa kita punya kesempatan lagi memperbaiki, atau bisa lanjut ke fase lainnya karena tidak perlu ada tahap itu. Nah, itu akan dikembalikan ke dosennya. Seperti itu kira-kira, Prof. Sehingga pembelajaran dapat terus dilakukan dan mencapai output yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Iya, terima kasih, Pak Dewang. Niki masih ada satu lagi. Waktu satu lagi. Oh, habis ini, Bapak. Sudah lewat ini. Oh, waktu satu jauh.
Iya. Nah ini sedikit saja, satu menit saja barangkali Bu. Nah ini kan kalau dalam studi kasus yang ada sampai ratusan ribu Pak Dewo, ratusan ribu. Ini kan cuma jumlah saja. Tapi kalau kita dalam praktik, kalau makin sedikit jumlahnya itu kan akan makin bagus ya. Nah ini kalau misalnya dalam kaitan minimal tidak ratusan ribu, lebih kecil daripada 10, nah itu kan mencakup juga gininya kan, mencakup juga artinya jumlah pesertanya itu. Jadi tidak hanya untuk yang cakupan yang peserta besar, tapi juga untuk yang kecil itu. Oke. Ini saya yang terakhir, Bu Silvia. Dia yang coba jawab. Dia yang jawab dengan singkat supaya tidak dimarah oleh Ibu moderator sekalian. Pertanyaan Bu Agung Kusuma Dewi, nggih, karena tadi sudah angkat tangan terus akhirnya dijawab, dapat ditanya di chat. Kita sekarang jawab. Betul, Prof. Memang tidak masalah terkait tentang jumlah peserta dengan metode peer assessment ini. Tidak ada keterkaitan itu. Tapi, nah ini kita ada kaitannya dengan jumlah mahasiswa terhadap penilaian kinerja oleh sistem. Semakin besar, semakin banyak datanya, maka semakin bisa jadi variasi, itu akan diolah bisa jadi lebih presisi oleh sistem kita, ketimbang pesertanya terbatas sekali. Makanya tadi yang sampaikan di awal, jangan sampai reviewernya cuma ada dua, nanti bingung ya sistem menentukan benar dan salah, tiga saja masih kurang gitu. Nah semakin banyak semakin bagus, karena sistem akan mengolah dengan algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan nilai dari kinerjanya. Nanti yang langsung menjawab Bu Agung, berapa sih proporsi yang tepat untuk penilaian? Ya ini kembali lagi yang tidak bisa jawab sih sebenarnya ya, kembali lagi ke dosen pengampu mata kuliahnya melihat bagaimana kinerja dari di kelas tersebut. Tapi biasanya yang tiang lakukan adalah 80-20 atau 70-30. Untuk submission dan assessment-nya. Seperti itu kira-kira. Sehingga jangan sampai juga assessment yang buruk itu menyebabkan nilai keseluruhan tugas tersebut buruk. Jadi amannya kalau submission-nya bagus dia dapat 70. Sisanya kalau sangat baik itu karena assessment-nya juga bagus dia lakukan. Serius dia lakukan. Kira-kira seperti ini kan Bu Gung. Terima kasih Pak Dewo, Bu Silvia atas waktunya. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Suksema Prof. Yang kembalikan ke Bu Modal. Tapi sebelum kembali, Bapak Ibu tadi yang sekiranya saya menjelaskan terburu-buru, jangan lupa untuk menyaksikan video tutorial fitur workshop ini. Saya sudah berikan di Oase, di pelatihan yang ada juga di YouTube. Dalam video itu saya tidak hanya memperlihatkan dari sudut pandang tampilan dosen juga saja, tapi juga dari sudut pandang mahasiswa. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat dengan baik, memahami betul apa sih yang terjadi dari dosen dan yang terjadi di mahasiswa, sehingga nanti bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin itu kira-kira, mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Bayu, memang ini sangat menarik sehingga banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Bisa lanjut setelah ini ke forum ya, silahkan berdiskusi lebih banyak lagi di forum. Waktunya sudah habis Bapak Nge. Jadi pada hari ini dapat disimpulkan bahwa memang fitur workshop ini sangat bagus untuk membantu kita agar mahasiswa juga lebih aktif ikut dalam penilaian. Kemudian kunci yang harus dilakukan agar kriteria agar lebih objektif adalah membuat panduan cara menilai dan kriteria penilaian yang jelas di rubrik penilaian. Begitu nih Pak Bayu nih. Ya. Dengan simpulan kali ini kita tutup webinar kali ini ya Pak Bayu. Terima kasih kepada para peserta baik di melalui Webex maupun live streaming YouTube. Terima kasih atas partisipasinya. Kembali berjumpa dengan kami minggu depan dalam waktu yang sama. Terima kasih. Saya tutup kali ini dengan menutup forum ini.
dan mengaturkan panjali umat hum santi santium. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof Sadra, Prof Santosa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibu Silvia. Terima kasih Pak Ibu dengan sangat baik. Boleh Kang. Kalau ada kurang-kurang salah kata dimaafkan. Terima kasih Bu Silvia moderatornya luar biasa.